seneng banget. Ini soalnya dikatanya dipanggil buat bonus. Jadi cepet banget dari kepresidenan juga untuk manggil acaranya. Kita belum closing tapi udah dipanggil buat bonus. Jadi cepet banget. Harapannya untuk Indonesia bisa terus kayak gini, untuk nggak cuma karena Asian Games di Indonesia juga. Mudah-mudahan kalau kita keluar negeri atau kita ada mungkin ada kayak try out lagi di training camp, biar terus-terusan dibantu sama pemerintah juga. Mungkin dari segi platnasnya kalau bisa di luar, jadi nggak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri. Kita target cuma 16 emas, kita dapat 31 kan ya. 21 emas, jadi hampir 2 kali lipat. Itu udah, itu hands down bagus banget. Target cuma top 10, kita keempat se-Asia, Indonesia. Keren banget. Untuk Pak Jokowi, terima kasih banyak untuk bisa kemarin datang ke tempat JSK juga, ngeresmiin, terus semuanya dipercepat untuk atlet, sukses terus. Bang Erwin, kontingen dayung dapat 1 emas, 5 perak, 4 perunggu. Kalau perhatian pemerintah terhadap atlet sangat luar biasa. Baru-baru tahun ini, event ini luar biasa. Terima kasih kepada Pak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi dan juga Pak Menpora Pak Imam dan seluruh jajarannya Indonesia. Kami mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya. Semangat pagi! 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 Indonesia! Juara! Indonesia! Juara! Siapa kita? Indonesia! Salam olahraga. Siapa kita? Indonesia. Asian Games. Indonesia. Gak tahu. Hari ini saya begitu sangat senang sekali. Sangat senang sekali. Kita tahu semuanya, nanti sore Asian Games akan ditutup. Tapi rasanya kita ingin melakukan upacara pembukaan Asian Games lagi. Saya ingin naik motor lagi dan terbang udara. Saya ingin ada tambahan 31 medali emas lagi. Saya juga ingin terus lihat merah putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya terus dikumandangkan. Yang jelas, saya ingin mengatakan bahwa Indonesia bangga atas prestasi saudara-saudara sekalian para atlet. Indonesia bangga dengan perjuangan para atlet. Perjuangan keras dalam meraih prestasi. Indonesia bangga dengan ketulusan para pelatih, official. Indonesia bangga dengan dedikasi para pengurus cabang-cabang olahraga. Saya kira bukan rakyat saja yang terkejut, tapi dunia juga terkejut dengan torehan sejarah yang saudara-saudara sekalian ciptakan.
saya lihat misalnya di Cuan Kuda, saya lihat silat, pencak silat, di skateboard, di voli pantai, saya lihat, dan beberapa cabang olahraga lainnya. Saya enggak mengerti betul, atlet ini jurusnya apa? Tapi yang saya pastikan, ini ada sebuah kerja keras yang luar biasa dari para atlet, para pelatih, para ofisial. Nah, saya tahu, saudara-saudara semuanya mempersiapkan ini bertahun-tahun. Latihan, kerja keras, tanpa mengenal lelah. Saya juga mengerti bahwa saat kaki saudara-saudara hampir tak kuat untuk berdiri, saudara-saudara tak henti berjuang untuk negara, dan kemenangan saudara adalah kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia. Juga tangis kekalahan saudara-saudara adalah pemersatu kekuatan kita Indonesia. Beban yang saudara-saudara tanggung, kita pikul bersama. Pesan terakhir saya, negara masih menunggu prestasi saudara-saudara yang lebih banyak lagi. Dan Indonesia berterima kasih sejarah emas yang saudara-saudara torehkan. Oleh karena itu, saya sampaikan kemarin kepada Menpora, bonus untuk para atlet peraih medali saya ingin berikan secepatnya sebelum acara penutupan dilakukan. Kalau pagi ini atau siang nanti atau sore nanti masih ada tambahan medali setelah acara ini, akan saya berikan langsung juga kalau masih ada tambahan lagi di sini. Tahu-tahu nanti masih ada tambahan emas lagi, saya berikan di sini. Siapa tahu. Sekali lagi, terakhir, terima kasih pahlawan Indonesia. Saya senang sekali bisa saat pertandingan ditonton oleh para tokoh-tokoh Indonesia gitu kan. Lengkap pula gitu kan, ada Ibu Megawati, ada Bapak JK, ada Bapak Jokowi, ada Bapak Prabowo dan Ibu Puan. Di situ saya merasa bangga juga, merasa termotivasi di saat saya bertanding. Ya mungkin yang tak sengaja juga secara spontan saya memeluk mereka berdua karena mereka adalah tokoh yang penting saat ini ya di Indonesia. Jadi makanya supaya kita bahwa Indonesia itu cinta damai, tidak terjadi perselisihan apapun gitu kan. Sekarang banyak di sosmed gitu kan, saling lempar-melempar gitu kan, hal-hal yang negatif. Semoga dengan terjadinya kemarin ada hikmahnya. Semoga dengan terjadinya kemarin kita bisa lebih mengakurkan kembali masyarakat yang saling melempar itu. Semoga insya Allah barokah dibalik semua itu sih. Yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, dan terutama juga Bapak Menteri Pak Imam Nahrawi, Bapak CDM juga, terima kasih atas dukungannya, doanya, dan supportnya juga terhadap seluruh atlet Indonesia yang akhirnya kita bisa melebihi target, bisa menempati posisi di 10 besar, terutama di 5 besar di nomor 4 ya.